Selamat pagi pemirsa. Nah, saya dan teman-teman akan mencari keberadaan suku Mante. Dan inilah sebuah alas hutan banyak, memiliki banyak gua, di mana keberadaan suku Mante tinggal. Kata orang-orang sekitar, disinilah suku Mante berdiam diri. Saya mulai mengikuti jalan untuk menemukan keberadaan suku Mante. Dan inilah suasana agak mendung. Biasanya suku Mante keluar mencari makanan. Karena kalau mendung dan hujan, dia menghindari manusia-manusia yang sering berjalan kaki dan melaksanakan aktivitas di hutan. Dan disinilah saya dan teman-teman menemukan jejak kaki suku Mante tersebut. Ukurannya, nah inilah jejak kakinya. Ukurannya sekitar setelapak kaki, setelapak tangan orang dewasa. Inilah jejak-jejak kakinya. Kita ulang lagi, inilah jejak kaki suku Mante dewasa. Setelah saya menjumpai dan menyusuri jejak kaki tersebut, dan di dekat jejak kaki tersebut inilah gua yang ditempati suku Mante tersebut dan keluarganya. Suasana di sini sangat sepi, sangat mencekam. Dan inilah gua tempat tinggal keberadaan suku Mante. Saya tak berani masuk, soalnya agak gelap dan suasana sepi. Dan pisang itulah makanan kesukaan suku Mante. Dan setelah saya menyusuri gua sekitar dan saya teman-teman menemukan jasad suku Mante tersebut.
saya dan teman-teman membersihkan rerumputan yang menghalangi jasad tersebut. Kita coba bersihkan dengan kuas. Kita dan teman-teman mencoba mengukur berapa tingginya suku mati tersebut. Sekitar 80 cm atau lebih sedikit. Inilah suku mante dewasa. Panjang tubuh sekitar 82 sampai 83 cm. Ketinggiannya. Ukuran kepala sekitar 2 kepalan tangan orang dewasa. Sekarang kita mengukur panjang kaki dari pangkal paha sampai ke tumit. Nah, sekitar 40 sampai 41 cm panjang kaki. Mulai pangkal paha sampai ke tumit. Dan panjang tangan sekitar 30 cm sampai 31 cm. Kita coba ulangi lagi tinggi asli suku Mante